harus mencari mereka. Yang pasti anak-anak takut pulang ke rumah Tuan Abizar karena katanya Hindai hampir saja membakar rumah Tuan Abizar. Nanti kalau anakku sudah ketemu, biar saja anakku itu nginep di rumah Ambo bareng Ama dan apa kau. Ya. Udah malam-malam gini keluar mau kemana? Ambo mau cari nasi goyeng. Iya, buat makan Ambo, Ama dan apa kau. Repot udah. Sudah biasa. Kelawarku makin banyak. Tenang, 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 tenang. Aja kita dia. Bunda, aku takut orang yang masuk dan makan kita. Iyo Hinai, tapi lihat mana yo. Yaudah, kalau kayak gitu kita lihat sendiri aja yo. Jendelanya rusak, nggak bisa dibuka. Ya udah, kalau begitu kita lewat pintu depan saja. Yaudah, yuk.